mengasah kemampuan dan kecakapan anggota pramuka serta kekompakan dan kerjasama tim. Dalam rangka Hari Pramuka ke-62, Kuartir Ranting Kecamatan Junrejo menyelenggarakan kegiatan persari atau permainan satu hari. Kegiatan ini diikuti para anggota pramuka tingkat SDMI se-Kecamatan Junrejo. Kegiatan permainan satu hari atau persari anggota pramuka sekuartir ranting Kecamatan Junrejo ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-62. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengasah kemampuan dan kecakapan para anggota pramuka di bidang kepramukaan, sekaligus meningkatkan kerjasama dan kekompakan tim. Pada kegiatan persari ini diikuti para anggota pramuka tingkat SD, MI, dan SMP sekuartir ranting Kecamatan Junrejo. Pada kegiatan ini diperlombakan bidang kepramukaan seperti morse, semapur, yel-yel, dan fun game serta perlombaan lainnya yang kesemuanya untuk melatih kecakapan, kerjasama, dan kekompakan tim. Menurut ketua pelaksana kegiatan menjelaskan, saat ini kegiatan kepramukaan sudah semakin baik untuk membentuk karakter siswa dan mendukung program nasional Merdeka Belajar. Di lokasi terlihat para anggota pramuka tetap bersemangat mengikuti berbagai lomba di tengah lapangan dengan penuh semangat dan kegembiraan. Diharapkan dengan semangat gerakan pramuka untuk meningkatkan SDM yang profesional, semakin tertanam jiwa nasionalisme, cinta tanah air, dan semangat bela negara, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Kegiatan ini adalah dalam rangka peringatan Hari Pramuka ke-62. Waran Junrejo menyelenggarakan kegiatan perlombaan satu hari. Hari ini yang diperlombakan di antaranya adalah yel-yel, kemudian pionering, fun game, semapur, dan morse. Sejak pandemi kita ini ya tidak ada kegiatan, kemudian 2 tahun ini kita mulai giat, harapannya ke depan pramuka di Kuaran Junrejo ini semakin bisa bergerak dan semakin banyak giatnya. Iwan Nikmawan melaporkan.